Pemirsa, bersama pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa dan Keuangan terus berupaya memulihkan kondisi perekonomian Jawa Barat di tengah pandemi COVID-19. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jabar menyatakan saat ini momentum pemulihan kondisi perekonomian di Jawa Barat ini membaik. Pihaknya pun memaparkan ada 5 kunci pemulihan ekonomi Jawa Barat yang dapat berjalan baik jika protokol kesehatan terus dijalankan. Ekonomi Jawa Barat yang sempat bertumbuh negatif pada masa pandemi COVID-19 terus dipulihkan berbagai pihak, diantaranya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa dan Keuangan. Menurut Kepala Otoritas Jasa dan Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat, Indarto, salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menjaga perbankan tetap sehat. Penting itu adalah menjaga perbankan tetap sehat. Artinya gini, kalau perbankan sehat otomatis pemberian kredit, segala macam pelaksanaan kegiatan aktivitas di perekonomian menjadi baik. Karena motor penggerak dari roda perekonomian perbankan. Jadi utama yang kami lakukan di UJK itu adalah menjadikan perbankan ini sehat. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto menyatakan saat ini momentum pemulihan ekonomi Jawa Barat membaik. Salah satu faktor pendukungnya yaitu kondisi global. Terpilihnya Presiden Amerika Serikat yang baru diharapkan bisa membuat global trade war terselesaikan dengan baik, sehingga konsumsi dari Tiongkok pun semakin besar. Selain itu, kondisi domestik Jawa Barat pun sangat kondusif untuk menggerakkan perekonomian secara global. Pariwisata Jawa Barat yang bertumbuh positif salah satunya. Dirinya pun berharap masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan agar tidak terjadi lagi lonjakan kasus COVID-19 yang bisa mengganggu pemulihan ekonomi Jawa Barat. Di luar itu, yang tadi saya bilang mengenai global, kondisi domestik Jawa Barat sendiri, kondisi dari Jawa Barat, domestik Jawa Barat sendiri, ini memang alhamdulillah sangat kondusif untuk menggerakkan perekonomian secara lokal ini. Jadi kita lihat ya, teman-teman, saya itu berapa kali kalau weekend itu selalu macet gitu ya. Arah ke Bandung maupun nanti kalau minggu keluar Bandung. Hanya semua itu tentunya kita harus sekali lagi kita suarakan, saya mohon juga bantuan dari teman-teman media bahwa tetap kita melaksanakan protokol kesehatan. Herawanto mengutarakan ada 5 kunci pemulihan ekonomi Jawa Barat yaitu positive mindset, keberimbangan pasar, sisi demand yaitu mendorong daya beli masyarakat, sisi supply yaitu mendorong sektor ekonomi utama, menghidupkan pariwisata terukur, menjaga kelancaran investasi, hingga membangkitkan UMKM, serta kunci kelima yaitu percepatan digitalisasi ekonomi. Budi Hartati, Bandung TV.